atau gymkhana merupakan olahraga otomotif yang diadakan di lapangan terbuka, di mana racer harus memacu mobilnya untuk bermanuver melewati serangkaian cone dan medan yang zigzag. Tikungan 180 dan 360 derajat, tikungan figure 8, dan berbagai rintangan rumit lainnya. Slalom dan drifting memang berbeda, meskipun di beberapa bagian memakai teknik yang sama. Jika kita pakai gaya drift untuk balap slalom, tentunya kita akan memiliki waktu yang lebih lama. Begitupun sebaliknya, sideways dalam drifting sangat dinilai. Jadi lebih pada aspek estetikanya, bukan waktu. Sedangkan dalam auto gymkhana, yang menjadi patokan adalah waktu tercepat. Dalam kejuaraan auto gymkhana, terdapat beberapa kelas, diantaranya 1000cc, 1500cc, hingga 2000cc, dan terbagi dalam penggerak roda depan dan penggerak roda belakang. Slalom, atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama gymkhana, berbeda dengan olahraga balap drifting. Drifting itu balap mobil yang untuk penilaian pemenangnya dilihat dari penilaian dari dewan juri, dari faktor speed, line, angle, dan style. Dan berbeda dengan gymkhana, gymkhana sendiri adalah olahraga balap mobil yang menuntut para peserta harus melewati obstacle-obstacle atau handicap yang disediakan berupa cone. Dan apabila menjatuhkan cone tersebut akan diberikan penalti 2 detik. Beberapa tips dalam auto gymkhana, yang pertama adalah posisi duduk. Jangan terlalu jauh, juga jangan terlalu dekat. Gunakan lingkar kemudi bagian atas untuk mengetahui titik terjauh yang dapat dijangkau tangan. Kedua, saat berbelok, diusahakan untuk tidak mengerem, sehingga traksi pada ban depan akan lebih maksimal untuk keluar dari tikungan. Ketiga, penggunaan dari pedal gas tidak boleh terlalu maksimal, karena akan berpengaruh pada traksi roda. Jika kita kehilangan traksi roda, maka kita akan kehilangan waktu tercepat kita. Keempat, penggunaan rem tangan yang biasa dilakukan pada auto gymkhana adalah alat bantu kita untuk berbelok. Beberapa trik yang saya bisa sampaikan, yang pertama adalah utamakan dulu posisi mobil, baru kecepatan. Apabila posisi mobil tidak dalam posisi yang benar, maka akan mempengaruhi mobil cenderung untuk melakukan understeer. Untuk mengkoreksi hal tersebut, yang kita bisa lakukan adalah melakukan pengereman sehalus mungkin. Jangan menginjak rem terlalu keras dalam posisi ban berbelok. Yang paling utama dalam auto gymkhana adalah kita harus pandai dalam membaca soal atau handicap yang diberikan panitia penyelenggara. Untuk dapat memahami lebih dalam mengenai handicap pada auto gymkhana, kita dapat melakukan latihan. Dan dari latihan-latihan tersebutlah yang dapat menambah pengalaman kita. Kalau untuk trek basah, yang perlu diperhatikan adalah tekanan angin ban. Tekanan angin ban pada saat basah harus dikurangi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan grip pada roda depan. Kemudian juga dapat membantu kita dalam melakukan pengereman. Misalkan pada trek kering, kita dapat mengerem dalam jarak 25 meter. Maka di trek basah, kita harus mengerem dalam jarak 30 meter. Maka dari itu, perhitungan tekanan angin ban pada saat trek basah sangatlah penting. Untuk penilaian sendiri di cabang balap mobil gymkhana ini yang diutamakan adalah kecepatan. Untuk itu, semakin cepat kita bisa mencapai garis finish, akan semakin baik pula penilaian yang kita dapatkan. Selama saya mengendarai Toyota Agya, dari sektor kaki-kaki maupun mesin sangat baik sekali. Dan hasilnya pun sudah terbukti, walaupun CC Toyota Agya yang baru ini hanya 1200cc,
di mana lebih kecil, jauh lebih kecil daripada kompetitor kita, tapi kita mampu bersaing, bahkan kita mampu memenangi kejuaraan-kejuaraan gymkhana di setiap kota. Artinya sektor mesin Toyota AG ini sangat bisa diandalkan. Dalam gymkhana, menurut gue akselerasi adalah hal utama yang harus terpenuhi dari sisi kendaraan. Dan Toyota New Agya hingga saat ini mampu membuktikan akselerasinya. Kita bersama Toyota New Agya telah membuka kejuaraan Auto Gymkhana 2018 dengan hasil yang memuaskan. Dan kita bertekad untuk menutup gelaran kejuaraan ini dengan catatan prestasi yang lebih membanggakan.